86. Kita mendapatkan informasi dari informan kita bahwa ada transaksi perdana ketika jenis sabu. Hasil lidik yang kemarin sudah diperdalam tadi ya? Sudah. Jadi TO kita yang kita gambarkan sudah jelas gitu ya? Sudah jelas. Kalau begitu kita kumpulkan anggota untuk kita lapan-lapan bagaimana CB yang bagus. Setelah mendapatkan informasi tersebut, langsung kita kumpulkan anggota APP-kan di Satres Narkoba bagaimana tindakan kita lanjutnya. Mengenai awal dari hasil lidik anggota kita kemarin, sudah kita perdalam. Kemudian ada Pak Delon memberikan gambar situasi hasil lidik dari Egy. Kemudian TO sudah jelas ya? Siap. Kita siapkan petugas kita, ayo kita langsung bergerak ke lapangan. Narkoba di Padang hampir terus meningkat di dalam 2 tahun terakhir ini. Dan ini merupakan tantangan terbesar bagi kita, Polresta Padang, bagaimana bisa mengungkap kasus-kasus narkoba. Dari jembatannya. Beko kalau udah merapatnya langsung eksekusi ya, Ki ya. Ya, Ki ya. Ya. Ya, Ki. Karena kondisi cuaca buruk, jadi sedikit menghambat bagaimana pergerakan kita untuk menuju TKP. Jap, ada apa? Ya, jangan dekat marah, dekat mah. Tapi ayahnya dari mah. Sebelum jembatan belok kanan di mah. Semua 3 ya dah banyak-banyak barangnya. Dah. Yo, ya cepatlah. Yo, Cing. Ya, abang belakang ni, abang belakang Cing. Ya dah. Dan segera di TKP, kita langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan transaksi tadi. Tunggu. Tunggu. Amankan MO RT RW dulu. Bang, 27 paket awas. Awas. Taruh langsung nepek dah. Mah. Amankan dulu. Apa? Panggil RT dulu, panggil RT. RT. Ini barang-barangnya. Iya. Yo. Barangnya dari mana dapat dia? Ya, melalui telefon dia. Polisi ada, Pak? Karena dia melalui telefon nyoantan langsung apa nyo cek buang? Nomor HP-nya ada ya? Ada. Ini paket-paket ya. Yang kecil 20, yang menengah 7 paket. Di sini tersangka mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu ini dan ganja ini adalah kepemilikannya. Lah para lamu menjual kok. Baru 3 bulan. 3 bulan. Yang 3 bulan tu, ang membeli tetap je orang yang sama. Tetapi melalui telefon. Sisi mang bayi bah. Karena adik-adiknya kadang menyepi. Ang transfer apa adik-adiknya menyepi binti. Adik-adiknya bang wak geser kadang aku setengah tu, dia setengah tu bang. Bang. Alah barari paket kordo joang. 2 hari. 2 hari. Berarti yang laku lah barah. Yang lah laku barah. Jadi kalau itu terjadi jual beli lah doh. Di rumah masih ada kan? Siswa di rumah. Tidak yang terpakai lah. Iya siswa di rumah masih ada. Baru okey, tapi punya dia. Itu yang dia sekarang. Betul. Ah, cie paket tu nak pelan punya barang. Barang untuk. Oh, 1 juta. Orang PR tadi nyolong siang dia cuma tak. Itu adalah setelah di TKP ini kita amankan tersangka beserta bukti, kita bergerak lagi ke rumah tersangka yang kita curigai tersangka masih menyimpan barang bukti lainnya. Sampai di rumah tersangka, sebelum kita melakukan penggeledahan, kita memanggil dulu RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah tersangka. Assalamualaikum. Alandra. Bu, kami dari Sat Narkoba Polresta Padang, Bu, menemui PSP. Jadi, Apa sudah? Apa, Bu? Ibu PSP atau PSP? Ibu. Ibu dari Polresta, Ibu, melakukan penangkapan tadi. Ada yang kontrak di situ. Kami takut juga tuan tabat. Ya, Bu. Anda lihat. Baru. Jadi kami akan mengembangkan rumah kontrakannya. Ada di dampingnya, Bu. Bu. Di mana? Kok, langsung ada simpang, Pak. Sedang. Akhirnya kita melakukan penggeledahan bersama RT di mana tempat barang-barang yang kita curigai tersangka sembunyikan. Jadi tadi kami tangkap warga ibu di kubu dalamnya transaksi je polisi. Jadi pengembang kami ke rumahnya, kalau ada sisa barang di rumahnya, kami lakukan penggeledahan dan teman kami, Bu. Anggota melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Masuk dalam. Masuk dalam, Bang. Kalau ada di tunjukkan saya di. Iya, maknya. Sisa pakai yang pasti sisa pakai. Enggak, aku early tadi. Dia belum beli. Dia main situ pakai itu, Mak. Tapi dia di baju itu. Di kamarnya, di lemarinya, di ruangan tamu, ruangan dapur. Dan kita tidak menemukan barang bukti yang lainnya. Kami kunci pintunya, lihat. Pak, kami titip saya kuncinya, Bu. Dah lah. Akhirnya tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan satu paket kecil ganja kita bawa ke Polresta Padang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjutnya. Untuk tersangka kita lakukan sesuai perbuatannya pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Ada barang lain yang lebih kurang mana? Pas? Ya, untuk kelengkapannya, perusahaan yang berlanjut, kita untuk pengusutannya. Harapan kami juga untuk bisa bagaimana melakukan pencegahan narkoba secara masif, karena jika tidak kita akan terus ditekan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Langkah-langkah yang akan kita lakukan, khususnya Polresta Padang untuk menekan tindak pidana narkoba, kita bersama-sama dengan stakeholder yang lain untuk bisa mencegah dan menekan peredarannya.